Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke channel Raimi FND yang paling hangat, paling hot, paling hip, top, paling grand di Malaysia. Kenapa tak suka bang? Sukalah bang. Itu tagline saya. Tak, aku tengok ni surat Jabatan Mufti Pahang melarang lepat daripada masuk ke mana ni? Kenapa goyang gitu punya kamera bang? Oh, goyang ke meja. Ni. Apa kita ulas kes lepat ni. Itu nombor 2 nanti dulu bang. Nanti dulu. Hot ni. Hot ya. Yang terhot dan terpanas nanti top. Paling hot, paling hip, ada top, paling greg di Malaysia. Paling hot, paling top. Tak boleh ya? Itu doa bang. Apa yang kita cakap tu? Doa, betul. Jadi satu doa. Mana tahu saya boleh melanggar subscriber abang. Oh, lagi tinggi. So aku dah habis baca dah yang kes lepat ni. Mufti Pahang dia melarang lepat daripada membuat jangan ceramah. Jangan goyang meja bang. Membuat ceramah di ataupun tauliah di membuat ceramah ataupun syarahan di area Pahang tanpa tauliah negeri Pahang. So kau lepat tu orang. Kau lepat. Jom kita makan kuih lepat. Lepat, saya ingat adakah? Kan tak boleh makan lepat ke apa. Ini AKA siapa ni? Nama dia betul dia Ismail Arifin. Oh, Ismail Arifin tak boleh buat ceramah di Pahang. Di Pahang. Jadi buat ceramah di sinilah dengkil. Dia kalau dia nak buat ceramah boleh, tapi dia perlu dapat tauliah dulu. Dia kena pergi mufti, pejabat mufti dulu. Dia kena kena bagilah dia punya konten tu, ceramah apa dia nak buat. Jadi pihak mufti Jabatan Agama Islam Pahang ni akan tapis dulu. Itu pun ada konten mah. Right? Konten tajuk apa kau nak cerita. Kalau katalah kau nak buat tajuk ceramah isteri berkahwin 5. Tak boleh lah. Islam berkahwin 5. Kan jadi itu yang ke-19 tu bang. Kahwin 2 tak lepas nak kahwin 5. Nak dekat cerita kau. Aduh. Bukan akulah, aku tahu kau pun bukan. Ada kawan kita. Kita tak ada niat nak kahwin dua. Tak apa nak kahwin dua tu. Buat sahabat saya Lia dan Yuyu. Pilihlah orang yang betul. Kau masuk Lia dengan Yuyu pula. Tak boleh. Lia dan Yuyu. Guys, dua orang ni kalau korang pandai tackle dia orang ni dapat dua-dua sekali kan? Betul. Tak ada. Itu kabar angin. Kabar angin. Nak tahu kena tanya tuan empunya. Tuan empunya badan. So apa topik lagi ni? Tak, sekarang Remy bersama top 1 stokis di Zandra. Ni lagi satu best lah. Sekadar nak share sikit. So kalau korang ada masa 7 dan 6, 7, 8 hari bulan 3 ni 678. Ini berapa bulan? 7. Ini 7. Besoklah tinggal last. Kalau video ni sempat pun sempat. Kalau tak sempat pun esok, maksudnya kita cerita dah lepas lah. Kan ada promosi dekat Gasket Alley. Promosi beli motor bang. Motor berkuasa tinggi, promosi helmet, promosi jaket, glove, macam-macam accessories lah. So dia orang buat sale. Tapi ini, kalau misalnya kata Remy post video ni dah lepas, maksudnya aku bercerita benda ni dah lepas lah. Sebab sekarang ni baru 7 hari bulan, besok ada lagi ni. Ini dah 8 bang. Oh dah 8 dah? Kita dah pukul berapa dah ni? Kita melalak dekat kedai ni. Maksudnya baik kedai 24 jam. Ya. Lagi satu, ni topik baru. Korang kenal Sazali Samad? Kenal? Body builder yang terhangat, tertop. Paling hot, paling hip, paling top, paling grand di Malaysia. Itulah. Paling besar. Paling mini, bye. Sazali Samad pun dah buka YouTube channel. So korang pergilah visit dia punya YouTube channel. Bagus tu. Kan? Cerita makan je bang kan? Ini tak salah aku, dia berapa kali menang dunia. Mr. Universal lah. Mr. Universe. Miss Universe lah. Bukan Miss Universe, Mr. Universe. Saya cakap dengan dia tadi. Miss Universe. Miss perempuan. Jadi kita orang dapat berjumpa dengan dia saja. Nanti aku tepek sikit video dia. Gambar dia tak ada. Macam mana dia mula-mula. Sebab dia ada buka gym kat kawasan sini guys. Sekarang kita kat mana? Kita nak
sama-sama naik. Dia ada buka gym di kawasan kita sini. Ada projek dengan abang Kado sama dengan Kado dengan Sazali sama dengan kita orang rasa sorry ya terpegang. Yang pegang baju ni baru begini. Yang kau tarik. So kita rasa macam saya nak tanya abang kita, ni. Kau tak rasa macam beruntung ke dia beri peluang bekerjasama dengan dia orang yang dah ada nama ni ya. Oi, 253,000 subscribers. Guys, aku baru 145. Itu pun dah unsub seorang. Siapa dia tu? Kau jangan buat macam tu. Dah subscribe, subscribe je. Jangan asap pula. Asap bukan kena charge pun. Bukan dapat tak ada ruginya. Pun. Tak ada ruginya. Klik butang subscribe tu, guys. Okay. Lepas tu ni cerita yang kita rasa kita tahulah. Semua orang tahu, ingat juga kisah pemain bola terkenal Safawi Rashid. Safawi Rashid yang nama dia? Safawi dengan mawa dia. So saya nasihatkan cepat-cepatlah kahwin. Kahwin boleh je ni selalu. So cepat-cepat kahwin, cepat-cepat boleh dapat anak. Lepas tu tengok terganggu ke tidak. Tapi ni dan 6 minit dia bang. Jangan skip ya, jangan skip. Teruskan menonton. Teruskan menonton. Lepas yang last ni best. Okey. Walaupun tak best ke best je jelah. Itu baru intro, intro dia. Kita nak tanya abang ni kan. Number one stockist Dizandra in the world. Adalah aku nombor top 10 je, bukan je nombor 1. Top what? Top 10 tapi nombor 1 sel tinggi. LHDM kadang-kadang LHDM mencari ini. Tapi abang clean tak kisah. Itu saya berani saya cakap. Tapi inilah daripada cerita pasal aku, mari kita cerita pasal isu semasa ni yang sangat hot dan terhad tertop apa benda. Paling hot, paling top, paling tertop. Paling hot, paling hip, paling top, paling grand, mereka! Kes LGBT ni. Cuba korang bagi pendapat sikit, kes LGBT. Gay, lesbian, apa lagi ya? Kita orang bukan gay tau. Aduh, video diorang ni viral. Ish. Tak tahulah, viral bang. Gay by Yatil Jahanam. Kau nak buat perkara terkutuk tu, janganlah pergi viralkan heboh-heboh, pergi rakam video, post dekat YouTube, dekat Facebook. Tak malu ke? Kan? Tahulah. Orang-orang yang ada anak seperti aku ni dan juga orang lain, kita risau tau. Kita sebab ada diorang anak ni memberi pengaruh yang buruk besok pada anak-anak kita ni. Dah lah zaman sekarang, zaman YouTube. Bapak dia YouTuber. Anak dia, abak. Anak tu kan tengok YouTube orang lain. Patut support lah. Tengoklah YouTube kita orang ni. Yang krik-krik kruk. Yang orang kata adalah ada info yang baik lah kan. Tak adalah buat-buat perkara-perkara terkutuk, terjahanam, paling jahanam, paling merosakkan. Rosak pemikiran bangsa kita. Hidup Tan Sri. Kena risau remaja-remaja kita ni. Kalau dah macam ni sanggup, kau buat perangai game kau video kan, kau post kat FB kau tanpa malu-malu. Wey. Macam mana guys? Manakah keimanan kau? Ustaz, bagi Tazkirah sikit ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, Al-Fatihah lah untuk dia. Okay, apa kita ya? Kena Al-Fatihah selalu pun apa? Supaya dia berubah sikit. Ya, yeah, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan Tuhan bagi hidayah lah. Inna lillahi bukan orang mati je. Ingat tu. Kalau kita teraniaya, inna lillahi. Okay. Dan ni satu cerita ni. Ni pun viral lah sekarang ni, hot. Coronavirus. So guys, coronavirus ni yalah kita kena basuh tangan, basuh ni, basuh tu kan. Okay. Tetapi basuh hati. Lemi kau buat basuh tadi macam mana? Basuh tangan, basuh. Okey, jadi sebenarnya
Kalau macam kita orang Islam, tak ada pembasuh pun betul gini. Tapi Remy kata tak, aku ada terbaca ni, kita ni orang Islam. Kalau kita ni kan jaga solat kita, maksudnya kita sentiasa berwuduk lah. Itu pun dah sebenarnya membersihkan diri kita. Kan kami wuduk kan masa saya pernah dengar cerita, ni usah beritahu. Setiap kali kita ambil air wuduk ni, umpama kita mandi di kolam-kolam macam tu lah. Oh, kolam-kolam apa? Ha? Kolam apa? Lombok? Ha? Macam mana tak saya kau pun bagilah habis-habis. Ha. Kita apa berwuduk umpama kita mandi, itulah lebih kurang. Membersihkan diri lah. Membersihkan diri. So kalau kita selalu berwuduk pun dah bagus dah sebenarnya. Bising lah motor ni. Woi, dah pukul 2 woi. Ini pun anak muda sekarang. So, kita corona virus ni dorang aja bang. 2000 years later. Okay. Cerita coronavirus ni, diorang cerita sebenarnya virus ni, okeylah, seperti kita tahu memanglah ianya didatangkan oleh Allah SWT kan. Apa yang baik dan buruk tu semuanya dari dia kan. Tetapi kita cek dia punya asbab-asbab. So virus ni sengaja diwujudkan oleh Freemason. Tahu Freemason? Illuminati. Sebut-sebut Illuminati. Illuminati. Kau tengok lidah aku tu, guys. Lidah aku bercabang ni. Orang cakap lidah bercabang. Bini aku tengok lidah aku memang bercabang. Cabang dua. Tak kisah kau bercerita pasal bini kau ni? Tak ada. Bini kan bini? Itulah. Lidah bercabang. Illuminati. Itulah. Jadi diorang ni punca sebenarnya yang sengaja cipta virus ni dan merebakkan. Allahu'alam lah kan? Wallahu'alam. Oh, dia lah yang buat lah. Sengaja nak cerita-cerita digembar-gemburkan, sengaja sesebarkan, nak mengurangkan populasi manusia kat dunia. Oh, macam cerita apa tu? Illuminati apa? Yang dia membunuh dengan cara merebakkan virus. Lebih kurang macam tu lah cerita dia ni. Cerita apa dulu ada? Cerita King Kong. Bada bap bum pow. Dari tajuk lah. Aduh, lemah fikiran lah tu. So guys, kisahlah benda ni dipunca daripada siapa. So kita sebagai orang Islam, kita kena selalu jaga kebersihan lah kan. Bukan sekadar basuh tangan je. Basuhlah apa-apa yang patut. Itu pasal kalau beragama Islam, lepas apa bersama isteri mandi wajib. Ingat kalau kena mengenai dengan coronavirus ni. Kau ni. Yalah, takut ada orang tak mandi wajib. Tapi kalau kau tengok yang terkena kebanyakannya virus ni, kuranglah orang Islam kena. Aku tak dapat tengoklah tak banyak berita pasal orang Islam yang terkena virus ni. Kurang kan? Kurang, tapi yang viral dekat tu bang? Dekat mana? IOI tu. Tadi? Pengarah mana tu? Pengarah ke? MOF tu. Oh. Ke CEO? Melayu ke? Rasa Melayu. Islam lah? Melayu pun ada yang tak Islam. Itulah, Melayu pun ada yang dah Islam. Jadinya virus sekarang, pasal viral dekat IOI tu, jadinya bangi pun. So banyaklah kita sentuh pasal topik-topik yang viral kan hari ni kan, dalam video ni. So mungkin lagi satu aku nak cerita pasal yang hot dan viral sekarang ni. Channel Remy Effendi tu Viral juga. Pasal apa, kes temu ramah apa penguat kuasa MPKJ tu. Lepas tu dia pergi pula rekodkan slipper kadok putus. Apa? Itu tak post lagi. Kalau kau boleh post boleh kalau kau nak tengok video tu, kau tengok tunggu next video ni. Sebelum. Ini selepas apa slipper putus. Slipper putus tu akan post dulu baru video ni. Okey. Jadi kau boleh tengok dekat playlist. Yang viral-viral dulu lah. Penguasa kena tendang tu
Alhamdulillah, ramainya tengok 5,000 lebih view kan. So kalau sampai 10,000 ada hadiah untuk korang. Betul tak Remy? InsyaAllah. Kau bagi hadiah kan? Ah, ha, bagi hadiah. Apa? Sampai 10,000 Emas 1 gram? Taklah yang dia orang. Kalau kau nak emas 1 gram, komen, komen. Duit YouTube pun tak dapat lagi bang. Tak dapat lagi duit dia. Tak monetize lagi ni. subscriber baru 145. Okey lah tu, alhamdulillah kita tengok YouTube adik aku baru 7 orang. Ya. Tapi jangan lupa video ni masuk komuniti abang ah. Insya-Allah. Jangan lupa transfer dulu. Subscribe guys. Azhar Azif. Mari tahu ada subscribe aku yang 145 ni tak subscribe lagi. Terima kasih. Azhar Azif. Tapi sebenarnya aku rekod video ni aku nak tanya top 1 ni apa yang dia buat? Sale dia tinggi mencanak. Aku pun tak boleh nak kejur sebenarnya. Apa yang dia buat? Mungkin ada sesuatu lah. Dari segi spiritual yang aku tak buat, dia buat. Dari segi EQ dia, dia buat, aku tak buat. Aku ni malas sikit guys. So kenapa lah? Aku baru nak jawab, tapi kau dah jumpa dah jawapan dia. Tapi yang penting, channel aku ni paling hang, paling hot, paling hip, top, great, Malaysia. Nak menjawab soalan kau tu, apa yang mungkin kau tak buat yang aku buat. Macam kau cakap tadi lah, kau ada malas sikit. So jangan malas sikit, malas lah banyak-banyak. Jangan bang. Ikap tak masuk. Ini, itu nampak tu. Itu mau dibela. Kesayangan hamba. Kesayangan beta. InsyaAllah, lama-lama sini naik perbelahan. InsyaAllah, doakan bang . Kalau abang tahajud nanti, tolonglah. Abang pernah tahajud ke? Aku baru nak bilang beberapa kali. Jadi, balik ni bolehlah terus sembahyang tahajud . Okey, baik. Apa cerita menarik lagi? Cerita menarik. Kita dah tanya topik. Rasa kita dah banyak cover dah cerita pasal topik-topik menarik. Jadi korang boleh tengok dekat playlist video Remy FND ni, ada topik-topik yang menarik yang mungkin korang tak tahu lagi. Okay? So tonton lah. Mana aku nak tengok kamera kau ni ? Kat sana ke kat sini? Oh sini. Ini tak ada apa ni. Aku asyik tengok ke sana je kan. Dah tak pasal-pasal aku punya mata dalam video ni dah juling lah. Tapi sini itulah bising lah. Tak tahu siapa. Ke attitude budak-budak sini suka merempit? Tak ada lah. Dia mana-mana pun ada yang merempit-rempit ni. Yang main motor kan. Ada je kan. Aku punya motor pun bising sikit. Sebab apa? Bateri low. Bateri dah low lah. Macam mana nak balik ni kan? Dah nak guna waste. Jalan balik ke rumah. Okay guys. So sampai di sini saja. Nak dapatkan Dezandra, pergi Sungai Buloh. Memang outlet tu memang cantik. Datang Sungai Buloh, boleh contact. Buka page Dezandra outlet Sungai Buloh. Dan juga Dezandra Dezandra Semenyih Okay guys. Jangan berhenti sini, tunggu. Sungai Buloh sana, Semenyih sini. Janji FS. Tunggu, ada seminit lagi. Tonton sampai habis, tonton ada seminit lagi. Apa lagi seminit tu? Okay, tak ada apa. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum.